Halo semuanya, selamat Hari Raya Idul Adha kepada Anda yang muslimin dan muslimat semuanya. Hari ini saya ingin memberikan tips kepada teman-teman semua yang sudah melakukan penanaman bunga adenium ataupun yang ingin melakukan penanaman bunga adenium. Dan untuk teman-teman yang sudah melakukan penanaman bunga ini dan sudah melakukan serangkaian perawatan, baik itu penyemprotan hama ataupun sudah melakukan pemupukan yang sesuai, tetapi si bunga adeniumnya belum pernah berbunga. Dan jika kita mengalami hal ini, maka ada sesuatu hal yang belum cocok ataupun belum sesuai untuk si bunga adenium. Yang pertama sekali, setelah kita melakukan serangkaian perawatan dan bunga adeniumnya belum berbunga, maka yang harus kita perhatikan adalah apakah kita sudah melakukan penanaman bunga adenium di tempat yang terang, atau apakah kita sudah meletakkan pot bunga adeniumnya di tempat yang kena sinar matahari. Jadi mataharinya harus dari pagi sampai ke sore hari, karena di tempat asalnya si bunga adenium ini tumbuh di gurun-gurun pasir yang tentunya akan kena sinar matahari dari pagi sampai ke sore hari. Dan si bunga adenium ini tentunya dia tidak menyukai tempat-tempat yang lembab, tetapi dia lebih menyukai tempat yang terkena sinar matahari yang banyak. Sekian dulu untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa beri tanda jempol ke atas sebagai motivasi kepada si pembuat konten. Dan tak lupa juga terima kasih untuk Anda yang sudah berkunjung ke channel ini.